bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih di muka surat yang ke-100 dari Usulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan syarah fadilati syaikhina Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidahullah. Beliau mengatakan waqala ba'dul ulama waznul a'mal qablal wurudi alal haud. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya penimbangan amalan itu sebelum mendatangi telaga. Wasawabu kama sabak. Dan yang benar adalah sebagaimana yang telah berlalu, annal haud qablu, bahwasanya telaga itu sebelumnya. Naam, itu yang betul insyaallah. Wa qala akharun, yang lain mengatakan alwurudu ala sirat qablal haud. Yang lain mengatakan kedatangan ke atas sirat itu sebelum telaga. Jadi telaga itu setelah sirat kata mereka. Dan tentunya ini tidak betul. Wastadallu bi ba'dhin nusus, mereka berdalilkan dengan sebagian nas. Minha di antaranya an Anas qal sa'altu Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yaumil qiyamah. Saya meminta kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam agar memberikan syafaat kepada saya pada hari kiamat. Qultu ya Rasulullah fa aina atlubuk. Baik, kalau di dalam Al-Jami'us Shahih punya Syekh Muqbil, Rasulullah mengatakan na'am, iya. Atau fa'al, af'al, saya akan melakukan itu. Lalu Anas bertanya, wahai Rasulullah, lalu di mana saya mencari Anda? Qal utlubni awwalama tatlubuni ala sirat. Yaitu carilah saya ketika pertama kali engkau mencari itu di sirat. Qal qultu fa'illam alqaka ala sirat. Saya bertanya, apabila saya tidak menjumpai Anda di atas sirat, qal fatlubni indal mizan, carilah saya di timbangan. Qultu fa illam alqaka indal mizan, apabila saya tidak menjumpai Anda di timbangan, qal fatlubni indal haud, carilah saya di telaga. Fa inni la ukhti'u hadhihi salasal mawatin, karena aku tidak luput dari tiga tempat ini. Baik, hadisnya memang sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan lain-lain. Disebutkan dalam catatan kaki, disahihkan oleh Syekh Albani. Qala ba'dul ulama innan nasa yamurruna 'ala sirat summa ba'da tajawuzis sirat yariduna 'alal haud. Sesungguhnya orang-orang itu lewat di atas sirat, kemudian setelah melampaui sirat mereka akan datang ke telaga. Wa hadza marjuh, kata beliau, tapi ini pendapat yang tidak kuat. Wasawabu annal wuruda 'alal haud qabla sirat, yang benar adalah bahwasanya kedatangan ke telaga itu adalah sebelum sirat. Li'annahu law kana al-wurudu 'alal haud ba'da sirat, seandainya kedatangan ke telaga itu setelah sirat, lakana al-haudu ba'da sirat, berarti telaga itu di setelah sirat. Was sirat mansubun 'ala matni jahannam, sementara sirat itu dia terpancangkan di atas permukaan jahannam. Wal haud yusabbu fihi mizabani min nahril jannah, sementara telaga itu tercurahkan padanya dua saluran dari sungai surga. Fatakunun naru tahulu bainal mizabaini alladaini yusabani fil haud, berarti neraka akan menghalangi antara kedua saluran itu yang tercurah ke telaga. Falaukana ba'dal murur, seandainya telaga itu adalah setelah orang melewati sirat, ala sirat, wasiratu mansubun ala matni jahannam, sementara sirat itu terpancangkan di atas permukaan jahannam, wal haudu ba'da dzalik, dan telaga adalah setelah itu, la saratin nar tahulu bainal haud wa bainal mizabain, berarti api neraka itu akan menghalangi antara telaga dengan dua saluran, alladzani alladzaini yusabbani fi, yang tercurah ke situ. Ini
bahasa yang agak memusingkan, bagaimana itu cara memahami yang seperti itu? Kecuali kalau yang beliau maksudkan adalah yaitu bahwasanya sebagian riwayat menunjukkan bahwasanya saluran itu sampai ke Ardul Mahsyar. Sementara jelas Ardul Mahsyar itu adalah di belakang Shirath, yaitu kalau yaitu apa? Di belakang Shirath, sebelum kita sampai ke surga kita harus melewati Shirath. Shirath di atas neraka Jahannam. Di belakang Shirath yaitu yang di sini inilah, di tempat kita inilah hautnya. Berarti salurannya itu adalah di Padang Mahsyar, dan itu betul. Tapi tidak perlu dengan sepening ini, jelas salurannya itu adalah sampainya ke telaga. Tidak mungkin telaganya itu di setelah Shirath, sementara salurannya malah justru tercurah di Padang Mahsyar. Jelas saluran itu mengikuti telaganya itu. Tapi tidak perlu beliau seletih ini dalam menjelaskan itu. Karena apa? Tidak ada pelafatan dari hadis-hadis yang atau dari ucapan ulama yang menyebutkan bahwasanya kalau neraka telaga itu adalah setelah Shirath, sementara saluran itu dia adalah dari surga, kemudian menyebabkan saluran itu terhalang dari telaga. Tak perlu, kita tak perlu letih, karena hadis-hadis menunjukkan salurannya itu mengalir ke telaga. Yang penting adalah dia mengikuti telaganya, bukan mengikuti Ardul Mahsyarnya. Cuma memang kenyataannya telaga itu di Ardul Mahsyar. Nah, dengan cara itulah harusnya kita membantah telaganya itu di Ardul Mahsyar, bukan di setelah Shirath. Yang setelah Shirath itu bukan Ardul Mahsyar. Setelah Shirath itu adalah surga. Makanya kalau beliau menyebutkan dengan pembahasan yang seperti ini rumit bahasanya jadinya. Yaitu kalau apa kena mengena bahwasanya yang menunjukkan mana data yang menunjukkan bahwasanya dua saluran itu terpisah dari telaga, sehingga kalau telaganya itu setelah Shirath berarti salurannya akan dipisahkan oleh api. Enggak ada sudut pandang yang seperti itu harusnya untuk kemudian membantah orang yang keliru tadi. Tapi kita katakan bahwasanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Yahya dan lain-lain, bahwasanya keadaan mengharuskan untuk, demikian pula disebutkan kalau tidak salah oleh Imam Ibnu Katsir, telaganya itu memang harus di Padang Mahsyar karena orang kehausan setelah mereka entah berapa ribu tahun di dalam di alam kuburnya itu. Mereka bangkit dalam keadaan haus, dalam keadaan matahari itu sangat dekat. Nah, ketika itu mereka ke telaga. Dan Rasulullah menyangka orang-orang mubtadi'ah, orang-orang murtad dan sebagian pelaku maksiat itu dari umat beliau yang layak masuk ke dalam telaga. Maka beliau pun memasukkan mereka ke dalam, mempersilakan mereka datang ke telaga, tapi kemudian ditahan oleh malaikat. Kemudian Allah Ta'ala dan para malaikat menjelaskan tentang keadaan orang-orang tadi. Seandainya al-haut telaganya itu setelah Shirath, jelas apa? Di Shirath, dan sebelum Shirath itu sudah ada penimbangan, sudah nampak siapa yang amalannya buruk dan sebagainya. Terutama para kufar dan munafikun, mereka diperiksa di hadapan para makhluk semuanya, sehingga dibuat malu, sehingga nampak. Sehingga jelas mereka mubtadi, tidak mungkin Rasulullah SAW kemudian membiarkan mereka datang ke telaga. Demikian pula yang melewati Shirath itu siapa? Kebanyakan orang tidak mampu melewati Shirath, orang kafir tidak melewati Shirath. Demikian pula boleh jadi para mubtadi berjatuhan ke dalam neraka seperti yang Rasulullah ancamkan. Bahwasanya mereka mendapatkan neraka dan Allah Ta'ala ancamkan dalam Al-Quran bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Maka orang-orang yang memang sudah melewati Shirath ini orang-orang pilihan. Sehingga tidak sesuai kalau orang-orang pilihan itu kemudian datang ke telaga setelah lewat Shirath itu. Kemudian Nabi mengatakan marilah kemari. Kemudian ternyata mereka masih ditahan juga, dikatakan engkau tidak tahu kemurtadan yang mereka lakukan. Dalam sebagian riwayat itu. Orang-orang murtad tidak mungkin mampu melewati Shirath. Mereka kafir, mereka masuk neraka. Makanya tidak sesuai kalau dikatakan telaga itu adalah setelah Shirath. Tapi dengan sudut pandangan yang ini tadi, yang dinukilkan dari sebagian ulama yang ana sebutkan. Bukan dari sudut pandang cara pembantahan yang dilakukan oleh Syekhuna Ar-Rajihi. Ini agak pening nanti. Kalau dikaitkan dengan apa? Dua saluran itu. Yang kemudian apa? Menyebabkan antara saluran dengan telaga itu dihalangi oleh neraka. Kalau demikian tak perlu. Karena apa? Yang namanya saluran, dia mengikuti telaga. Selesai.
Tayib, kita lanjutkan saja. Qala ba'dul ulama innal haut tawil. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya telaga itu panjang, betul, panjang dan lebar. Alhamdulillah. Sehingga kita tidak perlu khawatir berdesak-desakan entah berapa ribu tahun baru boleh minum karena orang entah berapa biliun dan sebagainya. Tak perlu pening karena apa? Telaganya sangat luas. Tayib, fannasu yamuruna ala sirat. Kemudian orang-orang melewati sirat. Fa'idan tahau minas sirat, apabila mereka telah berhenti dari sirat, zahara lahum taruful haut. Kata sebagian ulama, akan nampak bagi mereka ujung dari telaga. Menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya telaga itu setelah sirat. Wa qala akharun, yang lain mengatakan, innahum yariduna alal haut ba'da sirat. Enggak perlu kita mengatakan yang lain. Ini masih yang tadi juga berarti. Yaitu apa? Bahwasanya sirat itu, bahwasanya telaga adalah setelah sirat. Ini masih pendapat yang sama. Tayyib. Kecuali kalau dikatakan mereka mengatakan sirat itu, telaga itu banyak. Misalkan, tapi taklah demikian. Wa dikatakan di sini, innahum yariduna alal haud ba'da sirat wa qabla sirat. Mereka mendatangi telaga setelah sirat dan sebelum sirat. Ah, ini juga pening tentunya. Macam mana itu? Apakah setelah letih susah payah melewati sirat itu untuk sampai ke surga, tahu-tahu mau kembali lagi untuk masuk untuk ke telaga padahal sudah dekat dengan surga? Ini mustahil. Mau melewati sirat lagi untuk pergi ke telaga, ataukah mengatakan telaga itu ada dua, telaga yang di padang mahsyar dan telaga yang di hadapan surga? Ah, ini perlu dalil khusus tentang ini. Wa kullu hadhihi aqwalun dha'ifah, dan semua pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Li'anal haud fi mauqifil qiyamah, karena telaga itu di padang mahsyarnya kiamah, dan itu betul. Wasirat mansubun alamat ni jahannam, sementara sirat itu terpancangkan di atas permukaan jahannam. Wa man tajawazahu wasala ila jannah, barang siapa melampauinya dia akan sampai ke surga. Wala yarji'u maratan ukhra ilal mauqif, dia tidak kembali pada kali yang lain ke mauqif. Ya, untuk apa letih susah payah lagi ke padang mahsyar yang orang sudah susah payah di padang mahsyar itu ingin mendapatkan syafaat agar Allah segera menyelesaikan urusan dan mereka pindah dari padang mahsyar, untuk apa balik lagi? Wa hunaka qantarah. Ah, di sana setelah sirat itu ada qantarah, yaitu jembatan kecil. Yuhasabu fihal mu'minun, kaum mukminin diperiksa di situ di antara mereka sebagaimana dalam hadis-hadis yang ada. Pemeriksaan di antara mereka, kedzaliman di antara mereka. Thayyib. Summa yadkhuluna al-jannah, lalu mereka masuk ke surga. Fala yarji'una maratan ukhra ilal haud, mereka tidak kembali pada kali yang lain ke telaga. Li'anal haud fil mauqif, karena telaga itu di padang mahsyar. Fadala ala anal haud qabla sirat, maka ini menunjukkan bahwasanya telaga itu di, yaitu sebelum sirat. Hadha huwa shawabu fit tartib, wallahu a'lam. Inilah yang benar di dalam urut-urutan, wallahu a'lam. Tayyib ilahuna, wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.